itu dia masih terlihat itunya kotorannya ya, kuning. Aduh, jorok banget ini. Ini di unit double decker. Sumber Alam dan M-Trans, teman-teman. Sumber Alam Antasena untuk tujuan Yogyakarta dan M-Trans untuk tujuan Malang. Ini tepat pukul 15.55. Armadanya diberangkatkan dari Terminal Poris Plawad Kota Tangerang, teman-teman. Ini dia armada terbarunya dari Sumber Alam dengan balutan bodi Legacy SR3 XHD Prime. Dan disusul M-Trans untuk tujuan Malang dengan balutan bodi Avante Grand Capsen. Luar biasa. Selamat bertugas kembali, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Harapan Jaya dengan balutan bodi Avante D1 untuk rute Jakarta Surabaya Malang, teman-teman. Tepat pukul 15.57, armadanya diberangkatkan dari Terminal Poris Plawad Kota Tangerang, teman-teman. Harapan Jaya luar biasa. Selamat bertugas kembali, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan untuk armadanya dari Sudiro Tungga Jaya ini belum ada yang masuk, teman-teman. Dan kita masih tunggu nih untuk squad dari Sudiro Tungga Jaya sore hari ini. NPM Jakarta Bogor Depok Bekasi. Tepat pukul 16.13 armadanya lepas landas dari Terminal Poris Plawad Kota Tangerang, teman-teman. Dan terpantau Mujijaya Albara Jepara Jakarta. Tepat pukul 16.19 armadanya diberangkatkan dari Terminal Poris Plawad Kota Tangerang, teman-teman. Armadanya ganteng epol ya, Albara Mujijaya. Armada generasi ketiga dari Mujijaya, teman-teman. Selamat bertugas kembali, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan di sini sudah terpantau unit double deckernya dari Rosalia Indah dengan Scania K410 IB, teman-teman. Ini dia, luar biasa. Jos pokoknya. Kiberlin, PW Haryanto. Parkiran sudah mulai rapat, teman-teman. Dan terpantau Raya juga baru masuk nih untuk Tirto Moyo Wonogiri, teman-teman. Sorry, Purwantoro ya, Purwantoro Wonogiri. Langsung ngejos pokoknya. Leo Haryanto Tomblok, artisnya Wonogiri, teman-teman. HR 236. Terpantau Rosalia Indah, unit yang keberapa nih? Untuk yang jelas untuk sore hari ini Rosalia Indah banyak banget, teman-teman. Salah satunya double deckernya tadi ya, yang ada orang PHB di Terminal Poris. Tadi gempar tadi. Karanganyar Executive Plus Rosalia Indah. Selamat bertugas kembali, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan terpantau Madukismo baru masuk. Nah ini dia HR 236 Tomblok. Ini armadanya boys banget, teman-teman. Kita coba lihat armadanya dari sisi sebelah depan, teman-teman. Coming through the noise, I'm floating through outer space. 36. Tepat pukul 17.25 ini armadanya baru masuk ke Terminal Poris Plawad Kota Tangerang, teman-teman. Ada Madukismo Raya. Semboy sebol ya, lampu strobonya itu dia, keren. Wih, running teksnya juga cakep banget ya, asli luar biasa ini tomblok. Sepertinya nggak menunggu waktu lama, langsung diberangkatkan nih dari HR236 tomblok, artisnya Wonogiri. Ada Sempati Star. Ini dia Smartistar Medan Jakarta, armadanya Gahar Repol. Ini dia Hello Fans tomblok bersolawat. Mas, selamat bertugas kembali, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Luar biasa tomblok. Odin akan segera diberangkatkan dari Terminal Poris Plawad Kota Tangerang, teman-teman. Dan di sini terpantau unit armadanya dari ini dia Harapan Jaya dengan ultra high decknya, teman-teman, Avante D1 series dengan teknologi mirror cam. Armada tercanggihnya dari Harapan Jaya, jos. Tepat pukul 15.45 armadanya baru masuk ke Terminal Poris. Dan kita pantau barang-barang untuk keberangkatannya dari 27 Tran Odin. Ini dia sudah ready semua untuk penumpang, untuk kru, dan akan segera lepas landas dari parkiran keberangkatan Terminal Poris Plawad Kota Tangerang, teman-teman. Armadanya ganteng empol ya. Ini keras-kerasannya dari Freak. Luar biasa, mewah empol. Dan langsung diberangkatkan, teman-teman. Kita pantau bareng-bareng. Ini jalur Malang Raya emang luar biasa ya. Armadanya armada berkelas semua. Armada kelas atas semua, teman-teman. Luar biasa. Selamat bertugas kembali, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Odin. Dan untuk Harapan Jaya sendiri ini masih santai, mengingat ini baru datang dari arah Pul Cikupa kelihatannya, teman-teman. Harapan Jaya dengan teknologi mirror cam. Rana Jaya. Tepat pukul 16.30 armadanya langsung lepas landas dari parkiran keberangkatan Terminal Poris Plawad Kota Tangerang. Nah, ini ada yang unik, teman-teman. Ada momen yang kurang mengenakan nih, yaitu dimana penumpangnya Rosalia Indah ini ada yang BAB ya, teman-teman. Ada yang BAB. Itu dia, tadi ini habis disidak sama petugas di sub Terminal Poris Plawad Kota Tangerang. Ini benar-benar dibikin gempar ya. Itu dia, masih terlihat itunya, kotorannya ya, kuning. Aduh, jorok banget ini. Ini di unit double decker. Di unit double deckernya Rosalia Indah ini ada yang BAB, teman-teman. Itu dia. Ini benar-benar gak pantas ya, sangat nggak pantas ini. Ini langsung disidak tadi sama petugas di Sub Terminal Poris, langsung dapat teguran. Ini faktor kesengajaan atau nggak tahu nih. Padahal sudah jelas-jelas ya bahwa untuk toilet di dalam armada bus sendiri ini hanya diperbolehkan untuk buang air kecil ya teman-teman. Dan juga itu pun juga saat posisi bus berjalan teman-teman. Dan saat posisi bus berhenti begini seperti ini itu tidak dibenarkan ya. Tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan untuk buang air kecil teman-teman. Itu dia. Ini langsung disiram nih airnya nih sama krunya dari Rosalia Indah. Ini lagi-lagi dibikin gempar ini Terminal Poris. Itu dia. Lagi-lagi sedang dicek sama petugas di Sub. Petugas di Sub Terminal Poris Plawad Kota Tangerang, teman-teman. Ini dia airnya. Airnya banyak banget ya. Sudah disiram. Disiram pakai ember tadi dari dalam juga. Dan langsung diberangkatkan untuk unit armadanya dari Rosalia Indah double decker yang tadi ada orang yang BAB di dalam ini di bekasnya nih. Disusul Sudiro Tungga Jaya tim Biska untuk jatah Ponorogo sore hari ini, salah satu armada balapnya dari Sudiro Tungga Jaya teman-teman. Selamat bertugas kembali, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Luar biasa Sudiro Tungga Jaya tim Biska. Dan di depan sini ada Rosalia Indah juga sama-sama diberangkatkan ini dia dengan Avante H9. Nah ini dia Sankara Wonogiri untuk sore hari ini dengan pesona spion batik teman-teman. PO Raya Purwantoro Wonogiri teman-teman. Tepat pukul 17.45 armadanya diberangkatkan dari Terminal Poris Plawad Kota Tangerang. Terpantau Sempati Star, Madukismo, Sari Indah, Agramas, dan itu dia Kinandira. Kinandira masih belum ada tanda-tanda mau diberangkatkan ya teman-teman. Dan ini dia krunya sedang pada ngopi makan. Ini dia di sini nih. Tuh krunya Kinandira 3 orang. Dan terpantau lagi Agramas. Ini jam segini jam-jamnya Agramas ini BM102 nih. Sparlente. Selamat bertugas kembali, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, jadi ini tinggal 1 unit ya teman-teman, yaitu Sudiro Tungga Jaya Kinandira teman-teman. Dan sepertinya saya nggak bisa memantau unit armadanya dari Kinandira ini sampai berangkat ya teman-teman. Mengingat saat ini sudah waktu menunjukkan pukul 17.46 dan kondisi langit di Tangerang ini lumayan mendung ya. Jadi saatnya untuk video ini kita akhiri saja teman-teman. Jadi untuk sore hari ini ada 5 unit. Yaitu terdiri dari Sankara, ini dia Kinandira, Banua, Fares, dan satunya lagi apa tuh tadi lupa. Jadi total intinya ada 5 unit ya dari Sudiro Tungga Jaya.